Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di Zeravalab Gartik 9. Oke, kali ini saya akan beri tutorial bagaimana cara melihat video seperti yang tampil di awal tadi ya. Ya, itu sangat mudah, cuman perlu KineMaster aja ya. Ya, cuman perlu KineMaster dan yang pastinya caranya. Ya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita masuk ke KineMaster-nya ya. Lalu di sini kalian klik proyek baru. Tapi sebelum itu ya, kalian rekam dulu. Dan kalau di punya saya rekamnya seperti ini. Ya, itu rekaman originalnya ya. Itu rekaman originalnya. Dan sekarang kalau sudah masukin rekaman originalnya itu ke sini ya, ke KineMaster-nya, kita bakal edit. Oke. Gini. Ini sangat mudah sebenarnya. Kita kan ini, kalian masukin lagi, klik lapisan ya, klik media, klik dari kamera, klik video original kalian tadi ya. Sorry. Kalian pasin di sini, pasin. Kan di sini kontrasnya sudah beda ya. Kalian cari waktu dia pergi. Oke. Nah, pas ini kan kontrasnya masih agak sama ya. Kalian capture ini, capture yang ini, yang ada gambarnya. Oke. Kalau sudah masuk di, kalau sudah tersimpan, tinggal kalian cari bagian yang dimana dia mau ngilang ya, dimana kalian mau ngilang. Kalau saya di, oke, di sini, sorry. Kalian masukin media, kalian pilih capturean yang tadi ya. Kalian skillnya kalian besarin. Full layer ya. Lalu kalian klik topeng, bulu atau feather kalau di punya kalian yang bahasa Inggris ya. Feathernya kalian agak besarin. Jangan. Gak usah dikasih feather. Lalu ini, oke. Kalian pasin aja. Sampai gak kelihatan lah intinya. Bentar ya, kalau keganggu suara motor. Karena ada motor lewat. Oke, kalian pas-pasin aja. Segini benar, lihat gak ada perbedaan kan, cuman kan gini. Nah, kalau gini kan masih kasar ya. Kalian tinggal kasih animasi masuk memudar, kalian buat agak cepat atau agak lama. Kalau saya sih mendingan agak lama ya, atau bisa juga seperti ini, tapi agak nih intinya sesuka kalian. Kalau menurut saya sih lebih baik yang ini ya, memudar ya, cocoknya memudar di mana. Kalau sudah, kan ini memudar ya. Kita play dulu, kita play seperti apa. Oke. Sip. Ini kita pasin bagian dimana nanti ini ya. Gak usah dipotong dulu videonya, biarin begini. Pas saya ambil HP, lalu pas saya begini. Plak, oke. Di situ kita tandain aja. BTW ini gue ngerekamnya pagi. Baju gue tadi malam ya. Jadi ini ngerekamnya ya, gitulah. Lalu ini kita kasih animasi keluarnya juga memudar. Udah gitu doang. Tinggal kita potong.
nggak usah kita potong, nggak apa sih. Oke, jadi kalau disetel jadinya begini. Bentar, saya rapikan dulu ya. Jadinya bakal begini. Tunggu, terlalu lama. Misalkan pas plug ini, oke, kita majuin aja. Plug oke di sini kira-kira. Masih belum ya? Lama banget sih. Merekam bener-bener. Oke. Nanti kalian rapikan sendiri ya. Jadinya nanti seperti ini bukan. Bam. Joss sekali. Nah, itu dia masalahnya. Kalian potong aja waktu di sini. Kan ini begini. Habis itu kalian langsung potong aja bagi di playhead. Kalian pasin waktu. Kalian pasin sampai sini ya. Jadi kalian potong begini. Jadinya nanti bakal begini. Jadinya nanti bakal seperti ini. Oke, udah. Kalian tinggal motong ini. Pasin waktu di sini. Pangkas sebelahnya. Jadinya seperti ini. Singkat, praktis, dan mudah sekali cara buatnya. Semua orang juga bisa. Ini keren. Ini pakai Kinemaster biasa aja yang enggak. Ini gue download yang mod-modannya. Yang enggak mod-modannya masih ada logo Kinemasternya di pojokan, masih bisa kok. Intinya ini bisa dilakuin. Yang pakai Premiere Pro, yang pakai Adobe Premiere pasti udah tahu lah ya caranya. Caranya. Nah, caranya buat gini udah tahu lah semua. Oke, segini aja tutorialnya. Sampai jumpa di video berikutnya.